Halo semuanya, saya Owen dari Otek dan kali ini saya akan melakukan unboxing untuk kipas Reeven Kiran. Kemarin ini saya melakukan unboxing untuk kipas Reeven Coldwing dan ini salah satu lagi kipas dari Reeven yang juga mereka kirim sebagai sampel untuk review. Dan kipas Kiran ini adalah kipas model terbaru dari Reeven dan kipas ini tentu seperti Anda bisa lihat adalah model kipas RGB. Seperti segala hal sekarang, karena semua orang sekarang lagi sedang gila RGB di kipas, bahkan sampai di mousepad juga, yang saya sangat tidak mengerti kenapa seperti Corsair dan Razer melakukan RGB mousepad. Menurut saya itu sangat bodoh sekali, ngapain ada mousepad ada kabelnya juga. Tapi ya ini Reeven Kiran, dan ini kipas RGB yang masih lebih masuk akal menurut saya karena memang kipas digunakan di dalam PC. Dan kalau RGB mungkin bisa membantu menerangkan dalamnya PC juga dan kelihatannya cukup keren. Lalu untuk kipas ini, mari kita lihat dusnya dulu. Di depannya ada gambar kipasnya dan juga sedikit ilustrasi RGB-nya dan ada spesifikasinya dikit. Jadi kipas ini PWM, tidak seperti kipas Coldwing yang sebelumnya. Jadi bisa dikontrol dengan motherboard dengan lebih precise atau lebih akurat. Dan ini kecepatannya sih sayangnya lebih pelan. Tapi mungkin ini lebih karena kipas untuk show atau buat gaya saja, jadi tidak terlalu penting dengan performance-nya, walaupun saya sebenarnya lebih memilih performance daripada gaya-gaya saja untuk kelihatannya lebih bagus. Tapi ya itu saja. Di depannya, di pinggir ada gambar seperti simple control. Jadi kipas ini memiliki controller yang terintegrasi di hubnya, tidak memiliki controller terpisah seperti kipas-kipas RGB lain. Jadi mungkin tidak secanggih yang lain, tapi kalau Anda cuma mau kipas RGB buat warna-warna yang bisa diganti sendiri, mungkin kontrol seperti ini yang simple juga sudah cukup. Lalu ada rubber pad digambarkan ya. Maksudnya ini kipasnya memiliki ujung-ujung karet di ujung kipasnya untuk mencegah gerakan-gerakan dari baling-balingnya jadi tertransfer ke per casing jadi lebih berisik. Lalu di sini ada splitter cable juga di include. Jadi kalau misalnya mau butuh pakai dua kipas dari satu colok ke motherboard bisa langsung digunakan. Lalu di sini ada deskripsi kipasnya. Jadi ini kipasnya kali ini memiliki bearing FDB atau fluid dynamic bearing yang jauh lebih bagus daripada sleeve bearing. Karena itu life expectancy atau jangka lama hidup kipas ininya kuat sampai 120.000 jam dibandingkan hanya 30.000 jam per kipas sleeve bearing seperti kipas Coldwing dari Reeven. Karena itu garansinya juga dinaikkan menjadi 2 tahun. Walaupun menurut saya sih kalau menggunakan bearing FDB yang bagus seharusnya mereka at least 3-4 tahun harusnya sudah kuat. Karena Noctua saja menggunakan memberikan kipas mereka dengan 6 tahun untuk garansinya. Sini ada ilustrasi warna-warna yang bisa di-set dan juga di sini ada spesifikasinya. Bisa dilihat 1500 rpm, 64 CFM yang jauh lebih rendah daripada 106 CFM dari Coldwing. Lalu fluid dynamic bearing dan bearingnya lebih bagus jadi kuat 120.000 jam. Di pinggir sebelah sini tentang airflow-nya dan juga tentang bearingnya. Oke, itu saja untuk packagingnya. Mari kita lihat isinya. Jadi di sini bisa dilihat ada 2 dus di dalam. Kita lihat yang lebih kecil dulu. Dan ini seharusnya sih aksesorinya. Tidak bisa Anda lihat itu ada seperti user manualnya. Reeven Kiran. Dan ini ada mode-modenya dikasih lihat ada apa saja dalam bahasa Inggris dan juga Mandarin dan juga bahasa lain. Dan juga ini ada kabel splitternya untuk digunakan kepada motherboard dan bisa langsung menjalankan dua kipas dengan PWM. Lalu di sini juga ada skrup mounting untuk kipasnya yang diberikan standar. Lalu kita lihat dus besar yang seharusnya isinya kipasnya sendiri. Ya, ini kipasnya, dan bisa kita lihat sekarang kipasnya berwarna putih, bukan warna kuning lagi, tidak seperti merek mereka. Dan menurut saya ini sebenarnya kipasnya terlihat cukup keren, dan untuk estetiknya sih menurut saya ini cukup bagus dalam mata saya. bahkan kalau belum nyala. Jadi mungkin kalau Anda suka warna putih juga kipas ini bisa digunakan, karena menurut saya ini terlihat cukup keren, apalagi dengan frame yang double seperti ini, dua lapis, satu frame bulat yang putih dan juga di bawahnya frame yang hitam. Lalu di pinggirnya juga ada vibration dampening rubbernya seperti iklan yang di dusnya, dan baling-balingnya sendiri pun sepertinya terlihat seperti desain high airflow seperti di Coldwing, karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 baling-baling sama seperti di kipas Coldwing. Dan di sini juga kali ini bisa lihat motornya di dalam, dan ini hanya motor 4 pole, yaitu seperti kipas standar, jadi putarannya tidak super mulus. Tidak seperti kipas Noctua atau Be Quiet yang memiliki 6 pole atau 3 phase jadinya, yang bisa berputar lebih lancar dan juga lebih kencang dengan menggunakan lebih sedikit tenaga. Lalu di belakang ada stiker Reeven-nya dan spesifikasinya dan model numbernya sendiri ditulis di sana. Dan tentu saja kipas ini made in China, seperti semua kipas dan juga barang-barang lain pada zaman ini. Lalu untuk kabelnya ada pencetan tombol untuk mengontrol RGB-nya sendiri, dan juga ada kabelnya yang kali ini di sleeving yang sangat-sangat bagus. Saya sangat suka ini karena kali ini kabelnya sendiri memang warna hitam, jadi itu sudah bonus dan lebih bagus daripada Coldwing, dan bahkan lebih bagus daripada kipas Noctua yang mahal yang saya beli, yaitu yang Noctua IPPC, karena mereka menggunakan sleevingnya tidak sampai ujung dan masih kelihatan kabel warna-warninya, yang itu saya juga tidak suka. Tapi kalau ini sleevingnya sampai ujung dan bahkan kabelnya pun warna hitam, dan sleevingnya pun terasa lebih high quality, lebih berkualitas dan tidak tembus pandang, atau mungkin itu karena kabelnya sendiri memang hitam, tapi yang penting ini terlihat bagus. Dan untuk kualitas framenya sendiri, ini lebih fleksibel daripada kipas Coldwing, tapi itu bisa bisa dimaklumi karena framenya sendiri lebih tipis, hanya seperti ini, tidak ada frame kotak full lagi, karena frame kipas ini sebenarnya hanya yang hitamnya saja, dan yang bulatan plastik ini seperti ductingnya dipasangin pisah, jadi tidak menyambung, bisa dicopot seharusnya ini. Dan kipas ini maksudnya untuk estetik saja, bagian putih ini agar saat kena RGB LED-nya bisa terang-terang yang lebih tersebar warnanya. Tapi ya ngomong-ngomong tentang RGB-nya, mari kita coba saja kipas ini. Ya, seperti biasa, colokkan ke fan controller saya. Ya, pada setting paling rendah pun langsung berputar, jadi ini starting RPM-nya sangat rendah, yaitu sangat bagus juga. Lalu kalau kita tambahkan, dan bisa Anda lihat ini karena controller saya menggunakan voltage, jadi RGB-nya pun agak redup saat setting rendah. Kalau ditambahkan speed-nya, masih tidak terdengar apa-apa, dan airflow-nya ada, tapi menurut saya ini lebih lemah dibandingkan kipas Coldwing. Yang menurut saya sih mungkin gara-gara baling-balingnya yang plastiknya lebih tipis atau gimana, dan juga mungkin RPM-nya lebih rendah pada setting half speed, setengah speed di fan controller saya saat ini. Lalu kalau ditambahkan kecepatannya pada maksimum, sekarang baru bisa mulai terdengar suara kipasnya. Dan pada setting maksimal ini, airflow-nya sekarang mulai cukup besar, tapi sama sekali tidak, masih jauh dengan kipas Coldwing yang satu lagi, karena kecepatannya ini hanya 1500 RPM, dimana yang Coldwing mencapai 2000 RPM. Tapi mungkin karena speed yang lebih rendah, tapi baling-balingnya terasa lebih balance dibanding kipas Coldwing, karena lebih sedikit vibration atau getarannya. Kalau yang Coldwing itu lebih bergetar, walaupun itu juga masih cukup mulus, tidak separah kipas yang murah-murah yang saya pernah coba. Dan untuk RGB-nya sendiri sih menurut saya ini terlihat cukup keren. Oke, kalau misalnya malam dan gelap seperti sekarang bisa dilihat, ada setting ganti-ganti warna otomatis terus-terusan seperti sekarang, lalu bisa diganti warna merah, biru, hijau, ungu, seperti kuning sebenarnya ini, tapi di kamera agak lebih mirip ke putih. lalu ada biru muda, putih, dan terlihat seperti biru sebenarnya ini warna putih, lalu ada warna merah lagi, dan oh ini yang ganti-ganti warna, dan juga mati, dan juga setting standar yang seperti pertama yaitu melewati semua warna pelan-pelan. Lalu kita lihat warnanya lagi tapi sekarang saat terang. Ya, seperti itu. Dan menurut saya sih RGB-nya sekarang ini sangat berkualitas, karena kalau dilihat di dunia nyata tidak melewati kamera bisa dilihat RGB-nya lebih merata dibandingkan ini. Kalau sekarang ini terlihat seperti ada titik-titik di mana RGB-nya lebih terang, tapi sebenarnya kalau aslinya itu tidak terlalu kelihatan, dan warnanya sendiri sangat menyebar dan terlihat sangat bagus di sekitar baling-baling dan juga bagian pinggirnya juga seperti Anda bisa lihat. Dan ya, itu saja untuk review kali ini sih, dan semoga Anda menyukainya. Dan jika iya, tolong klik subscribe dan juga tolong mencet like jika Anda menyukai video ini, dan tolong subscribe untuk melihat video review roundup kipas saya yang akan datang nanti, yang saya akan membandingkan banyak kipas-kipas mengenai performa mereka dan juga kualitas mereka. Terima kasih.